berarti harus kan membeli tiketnya dulu ya, Beb. MRT, Mbak. Ini jurusannya kemana ya? Kemana sih, kita mau kemana? Ke Lebak Bulus. 6.000, iya udah gak apa-apa, 6.000 doang mah gak ampil. Oh iya, terima kasih, Mbak. Oke, Beb, kita udah dapet tiketnya nih. Sekarang kita mau naik MRT jurusan Lebak Bulus. Aku tuh emang selalu salah, Pak. Setelah itu baru kita akan diperiksa oleh petugas. Aku bukannya biasanya digini-giniin. Ya, buka aja. Oh, oke, terima kasih. Tuh, pengamanannya cukup ketat seperti celana legging. Masuk sini nih, tempelin tiketnya kan. Kita udah di atas nih, nunggu MRT-nya dateng. Ini tuh serupa kayak di Singapura, kayak di Jepang, kayak gini nih. Ini siapa nih cewek? Udah mending mentereng banget. Pakai kuning, pink. Siapa ini? Ini Nicki. Halo, how are you? Kayak Nicki Minaj, tapi enggak. Halo, how are you on Oppo? Huh? Siapa sih? Aduh ya Allah, saya Nicki Minaj. Ya ampun, Abi Mas Sambur. Apa kabar sih? Ya ampun, kok bisa ada di sini? Alhamdulillah. Kita naik dulu lah. Kita naik dulu. Ayo naik. Ih keren loh, wow. Jujur ya Beb-Beb di rumah, Nicki baru kali ini naik MRT, ternyata MRT sebersih ini. Aduh, Nicki bangga banget jadi orang Indonesia, ya apalagi domisilinya di Jakarta. Ternyata kita punya satu transportasi yang memang bagus untuk ditumpangi. Assalamualaikum, Pak. Nih namanya Bapak Marpu Maruf. Oh, Pak Maruf. Pak Maruf, udah berapa lama kerja di MRT? Gimana kesan-kesannya Bapak semenjak kerja jaga MRT di sini? Alhamdulillah senang, Pak. Jadi dulu saya baru ini nih di MRT. Iya. Alhamdulillah. Untuk keamanannya lumayan bagus. Untuk penumpangnya lumayan tertib, Pak. Oh ya? Aman, nyaman. Aman, nyaman ya. Oke, kalau gitu Pak, selamat bekerja ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ayo. Sana lu. Ya udah. Bisa beralih ke situ melulu ada cowok ganteng. Sini dong, kamu kalau gentleman kamu samperin aku dong, asik. Aduh. Siapa sih namanya, ya ampun? Aduh. Aduh, bisa enggak sih? Jangan lihat di depan kita. Kamu duduk sini aja sama aku lah. Akhirnya Babs, kalau begitu Nikita masih mau jalan-jalan lagi sama Evi dan Mas yang aku baru kenal ini. Kalau jangan kemana-mana ya, tetap di Nikita Kepo. Kepo banget. Kepo banget. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling tampan di antara pria yang lain. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Sungguh mati.